Ya Mas, nek menuruti sampeyan jenengan itu karakter uang sing mudah kena hipnotis ora kira-kira menurut jenengan? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Stop, stop, mesti stop. Mas ini ngapa Mas? Ini apa? Mungkin agak ya anu. Oke, Mas, Mas Isnan jenang? Mas Isnan Januari sih. Untuk dalam rumahnya? Rumah saya Surawangsan Girikerto. Surawangsan Girikerto. Oke, niat jenengan ke rumah saya itu gimana, Mas? Saya tak pengen tahu. Satu, okay. Saya minta konsultasi. Iya. Supaya badan saya bisa fit. Oh, badannya jenengan bisa fit. Oke, terus ada lagi? Kedua, ingin berhenti merokok. Berhenti merokok, oke. Terus yang ketiga, saya sampai di sini kemarin cari-cari, belum dapat info. Oke. Dan mingguan ini, kenal dengan Mas Dian, itu berdiskusi, berdiskusi info-info, kemudian mengarahkan alamat sini. Evino, oke. Oke Mas, jadi kan makanya kan dari apa itu emang setelah pementasan kuda lumping kemarin kan Mas Dian udah nyuplik saya Mas, aku harus gue koncoku nih main jenengan, aku juga waktuan gitu. Ya no kendala apa, ya itu main ngomong dia kan gitu. Makanya kan sampai sini tak apa tak perjelas biar tahu gamblang yang mana saya jika lah mampu mesti saya bantu Mas. Insya Allah nanti saya bantu. Maka dari ada tiga versi tadi yang mana jenengan satu intinya badannya jenengan ada yang tidak beres, malah tidak beresnya itu seperti apa kan kita harus dipikir di logika ya, di logika secara detail. Nek rapi nek mergo karena loro yo koning rumah sakit, nek rapi nek masalah hati yo iso dudari, nek rapi nek karena no faktor X yaitu nanti kita akan kita evaluasi di bagian tertentu itu gitu loh Mas. Jadi kan kita jangan sampai dapat omongan dari orang, wah kowe kena iki, digawe iki, digawe iki. Jangan. Saya mengimbau kepada semuanya apabila mengalami keanehan dalam badan atau apa sesuatu itu, paling enggak kita usahakan ke medis dulu. Iya. Gitu, ke medis dulu, kita check up di dokter, kita check up di tim kesehatan hasilnya gimana. Kalau di kesehatan itu hasilnya bagus kok. Masih ada krop di badan, baru kita ke alternatif. Ke alternatif pun kita harus hati-hati. Yeah. Di penjuru kawasan kita itu sekarang banyak modus tipu-tipu dan intinya sewu coro dong ngulek duit Mas. Jadi saya ora teges gimana-gimana monggo berobat ke tempat siapapun orang itu terserah silahkan, tapi kita harus hati-hati. Niat kita itu wong juk tulungan mesti kesusahan ya Mas ya. Ojo nganti wong susah malah digawe susah. Itu saya enggak suka. Kemarin sampai sama jenengan juga gitu. Oke. Okay. Terus mengarahi beri. Oke, okay, kalau arahnya bimbingnya, anu tak terkenggen, anu masih lama. Oh. Pas pentas kemarin okay. Ya. Oke. Okay. Ya itu makanya gini, oke okay lah. Ini kan masih ada tadi keluh kesah tiga keluh kesah ya Mas. Tadi pengen cuci mandek ngerokok, pengen ison ngilangi sing marake linglung ning pikirane. Dan intinya dia pengen sewajari lah tadi. Uang atau jadi menurut sing tanpa ono permasalahan sing sekiranya jadi beban nih masih gitu kan. Terus jenengan nek tadi minta diterapi rokok udah lama Mas ngerokok? Udah. Kurang berapa tahun kira-kira? Sepuluh tahunan lebih ya? Iya. Coba Mas mang rokok. Rokok yang jenengan nih? Iya. Enak Mas? Enak. Oh, nah ini pemirsa, dia itu kan kecanduan rokok udah lama sekali katanya. Pengen berhenti susah. Akhirnya datang ke sini diantarkan Mas Dian, teman saya. Ya, semoga nanti bisa mandek total ya Mas ya. Iya. Soalnya itu tadi saya matur, sing iso nambani which bener suka awake dhewe. Berawal saka niat, jenenge nek ora ndek niat, ora ndek kretek atiku, pengen mandek mbok nganti apa ya jeliding, enggak bisa.
Nah, oke. Apalagi itu, ya insya Allah nanti tak bantu untuk menerapi itu, Mbak. Enak Mas rasanya itu? Enak. Coba dicetot mana? Enak banget Mas. Coba aku nyilet-nyilet ya Mas ya. Nah ini Mbak, ini gimana caranya membuat rokok ini menjadi orang enak asalnya. Cuma tak gini kan. Nah, lupa Mas, sedot. Enak. Ini mana sana? Kayak itu batang tikus. Kayak batang tikus. Pahit enak, Mas. Pahit. Ya itu sebenarnya salah satu nyuplik, Mbak. Cuplikan bicara men wong iki mandek rokok. Ini kayak gitu. Jadi berbagai macam sumber rokok, enggak cuma rokoknya apa iki? Rokok mah win. Semua rokok bisa kok diberhentikan dengan media terapi kayak gini. Itu bisa asalkan dengan catatan orangnya harus karep dulu, dia niat pengen mandek tenan. Nggak, orang dia niat percuma. Tapi dia kira niat kok. Ini kayak gitu. Dan enak tenan rasanya Mas. Oke. Oke. Sekarang nak tanya Mas, tak pertanyaan yang berikutnya. Apa namanya? Jenengan itu model-model muka seperti ini, Mbak. Mas ini garwane jenengan ini. Itu karakter orang yang sebenarnya mudah untuk terkena hipnotis, kena gendam, dan saat penunggalannya. Karena apa? Jadi tadi kebanyakan konsumsi minuman keras, obat terlarang, kan cara pola pikir dia menjadi lemah. Tadi wong linglung. Wong linglung, wong hula-hulu, nek wong Jawa ngomong. Nah, wong hula-hulu, wong linglung itu mudah sekali untuk dilabui pikirannya ya dari orang maupun dari makhluk astral. Kan gitu. Nah, contoh mawon tak tanya Mas, nek menuruti sampean jenengan itu karakter uang sing mudah kena hipnotis ora kira-kira menurut jenengan? Tidak bisa ya. Ini dhewe wis meyakini dia itu enggak bisa. Ning nek versi saya melihat dari aura itu karakter orang yang mudah. Tapi ya wis biarlah kepercayaan orang masing-masing Mbak. Kayak gitu. Mas, apa? Lihat mata saya, Mas. Ya ini terus terang pemirsa, ini akan saya relaksasi, akan saya terapi, yang tadinya dia itu banyak pikiran unek-unek, bahkan sempat pola pikir dia, kalau dilihat kan orangnya kayak orang bingung tadi kelihatan mukanya. Karena apa itu tadi sebelum membicarakan ringgon perkelanian po perdemitan kan saya tak unjai dulu kok iso dadi koyo ngene mergone apa sebabnya apa dulu tuh Mbak tak tanya biasanya saya mengalami menjumpai orang-orang kayak gini satu nek enggak sering mengonsumsi obat terlarang ya minuman keras itu sangat berpengaruh di pola pikir dia kayak gitu makanya tadi dia bersisi gagah keras aku ra iso kena dan ra iso kena akhirnya apa bener kan dugaan saya akhirnya langsung gampang kena nah udah semacam kayak gini tinggal kita terapi sing marake bingung unek-uneke contohnya seperti apa sing marake dia ini sok gampang ngebleng apa sebenarnya cuma itu cuma nanti saya mencegahnya ben orang mabuk meneh ben orang ngombe meneh ben orang mengonsumsi obat-obatan terlarang bahkan yang merokok ini tadi entah tak hilangkan dari pola pikir dia dulu sementara. Soalnya apa Mbak? Model-model yang kayak gini ini itu yang sangat membuat apa ya? Rasa itu sebenarnya lingkungan serawungnya Mbak. Nek serawungnya ro nyun sewu konco-konco doyan meminum ya mau gak mau dia mesti kecipratan. Nek serawungnya dia karo konco-konco kaya kiai kaya ayos anak-anak sing anu bahkan dia pun juga kecepatan energinya positifnya makanya nek biyen wong Jawa ngomong cara ana kiai ben kasarane entuk barokah saka Pak Kiai dadi intine nek cara ana wong Allah ya bakal kena dampake Allah kan ngoten nek wong biyen ngomong nah terus nek udah lama kayak gini kita refresh untuk orang yang saya sentuh masnya nanti setelah buka mata bangun intinya setiap kamu menghisap rokok rasanya wis pahit dan seperti
jenengan tuh kayak menghisap aroma bangkai yang sangat busuk, dan setiap menjenengan mengonsumsi dari segi minum-minuman anggur, kawa-kawa, baik whisky, Jack Daniel, dan sapinunggalane, ciu obat-obat, minum-minuman terlarang, baik obat pun juga rasanya ini wis ra karuan, bahkan wis demok, wis wegah. Kita tanamkan sugesti, sebenarnya itu hanya sekilas saja mbak, nggak bisa permanen aslinya itu, cuman tergantung niat, arah dan tujuannya masih. Nah, diniati, ditekati, wis aku stop tenan. Nah, terapi ini kan minggu ngimbangi, ming cuma buat membantu saja. Sing penting niate masih wis ora arep demok meneh. Ini kayak gitu, tapi nek hipnotis ini fungsional kan ya membantu. Nek kon kudu permanen langsung manduk stop tek. Nek koyo mben-mben akhire srawunge. Nek srawunge sah masih sah nyok srawung ro. Ro wong-wong peminum juga nanti nek masih niat api mau wis ora arep demok ya insyaallah. Nek niate goyah gampang goyah ya bakal pecandu lagi. Ini ya kayak gitu. Saya cuma meluruskan. Yes. Oke, untuk orang yang sentuh. Satu dua tiga pengantar bangun mulai. Mas ya, bangun. Ngantuk, Mas? Oh, iya. Seperti itu. Terus lagi yang penting kan saya udah mengetahui ya Mas ya, niat, arah, maksud dan tujuan jalan ke tempat saya kan ya niatnya jaluk solusi gitu, minta solusi ben supaya ini kedepannya yang terbaik aku kudu kepi atau harus gimana. Makanya kan solusi saya juga itu tadi, yang penting nek jalan arep berubah luweh becik luweh apik lagi, saya tak takoni atimu sih, atimu wis di niatan urung saka ngedohi ninggalke barang-barang sing mau ora pecik. Kira-kira jan wis niat dereng. Nah, niat. Udah niat insya Allah. Nanti bakal iso lebih cepat untuk mengondisikan permasalahan jenengan. Nah, makanya kalau kado saya di konten-konten itu mungkin jenengan nek ra ndelok langsung dikira bal pikire wah settingan atau gimana gitu Mbak nek mulai jenengan. Nah, sekarang kan jenengan mirsani langsung. Ya, tidak langsung ya itu Mbak, sistem kerja kayak gitu. Apalagi jenengan ini kayak gendam Mas. Tahu gendam jenengan? Enggak tahu. Gendam itu ya semacam ya kakang adi nek karo hipnotis. Intinya nek gendam itu nek wong biyen identike nggon kejahatan. Nek gendam itu contoh, ini posisi dalam keadaan sadar ya Mbak. Mas, lambimu kira-kira oleh tak jarak ora? Ini posisi keadaan sadar. Tenang asal ya, itu nggak boleh posisi gak dan sadar. Nek wis kasarane kena gendam, harus beda lagi nanti rembuk omongane. Wis malih gak ke sana. Berarti tak jaluk ralih ya Mas ya? Gak boleh, Mbak. Baik. Mas. Kasih saya Mas kaosnya. Ya. Ikhlas ya buat saya Mas. Ikhlas. Ikhlas. Makanya kejahatan di jalan itu semacam sistemnya kayak gitu. Makanya mas-mas di muka-muka seperti ini mudah kena. Iya, mudah kena ngebleng kan. Iya. Iya, udah kena dia posisinya. Kita sadarkan Mbak, kita bolehkan. Rannya dari kena bu, mulai ya nabo. Cek, Mas. Apa? Rais. Lah itu. Ini di kok aja coba. Mas niki sanes labine. Nggih. Okay. Lah sing nyopot sapa, Mas? Boten ngerti lah itu. Itu salah satu. Salah satu contoh gendam pemirsa. Ya ambil kemudian. Lah. Aku ngerokok kan wae. Semacam kayak gitu. Makanya kan kalau matur, Mbak. Orang yang muka-muka ngeblengan kayak gini, faktor satu minuman keras obat larang itu mudah sekali diperalat orang sebenarnya bahaya. Makanya alhamdulillah nek Mas sinten istan ya wis ada kretek niat untuk niat mari total insya Allah kedepannya lebih baik lagi, saya yakin itu. Misal gini enak gampang Mbak, contoh ya Mas lihat mentasnya. Nah,
Nah, ini posisi sistem saya kan kayak gitu dulu, kayak gitu. Sistem dia terhipnotis seperti ini. Tinggal kita ngasih sugesti untuk orang yang saya sentuh, masnya. Nanti setiap jenengan melihat korek, saya rasa korek tersebut jadi ular kobra yang sangat berbisa sekali dan membahayakan. Oke, satu, dua, tiga, pemotas banget, mas. Ngantuk jenengan? Ngantuk banget? Matane jagoan mah turu. Walah, jian. Ngantuk banget. Iya, betul. Nek jenengan emang suka pakai celana pendek ini, mas? Iya. Karena lebih lebihnya no. Lebih enak. Oh. Mas Jati juga pakai kan? Gitu. Ini apa? Kan ceng pada kata cendek. Eh, mas semua nih. Kemarin saya ngelakuin. Ya wis ngono kene. Kita kene bali tak kone, wis. Silang. Silang. Wis silang. Wis. Wis silang. Lah, Mas. Wis silang. Mau ning ndi, Mas? Sini. Oh, ngawur edan. Bisa ada sapa? Oh, no ulung ngawur bae mari gemeter gitu. Lu drodok lu ngene. Apa drodok iki? Aman. Ya seperti itu. Oke, saya pulihkan Musa. Oke, Mas, lihat mata saya, Mas. Lihat Musa. Oke, tidur punya sekali. Mas Isnan nanti setiap melihat korek seperti korek kembali dan bukan ular lagi. Satu lagi pemotas kamu melek normal. Nah seperti itu, Mbak, yang mungkin permainan. Iya. Yang permainan yang sering saya utarakan. Jadi mau ulah. Ini ambung ini. Iya. Seperti itu, oke. Oke. Ya, Mas, lihat mata saya, Mas, lihat mata saya. Oke, berpusnya sekali dan nyak kali dan sangat nyak. Untuk orang yang sentuh, Masnya, setiap jenengan nanti mendengarkan musik kuda lumping yang dari LGM Laras Guntur Manunggal, anehnya kenapa Mas Isna nanti langsung berdiri di kursi dan langsung joget menirukan gerakan kuda lumping tersebut. Oke, satu, dua, tiga, mata bangun, kamera standby siap kalau dia naik. Oke. Stop, mesti stop. Mas Dhani ngapa, Mas? Ini apa? Ngawur benar. Ini langsung pak. Langsung pak. Mas? Nah, semacam untuk itu. Ini pemirsa, ini saya buat setiap mendengar musik jatilan LGM Laras Guntur Manunggal dia langsung juga tanpa sadar. Nah, ini apa, Mas? Ini apa? Sudah seperti itu. Dan ini pemirsa, sekali lagi, makanya setiap dia mendengarkan musik kuda lumping, itu serasa otomatis dia kayak di kalangan jatilan. Oke. Okay.
Seperti itu. Jadi gimana caranya merubah pola pikir seseorang? Nggih, ngoten niku Mbak. Jadi kalau yang saya hidangkan di konten-konten di YouTube seperti itu. Mungkin jenengan melihat realnya langsung ini ya. Ya seperti ini. Ini suaminya jenengan ya, Mbak ya. Nikah udah berapa lama? Baru masuk ya. 16 Januari. Oh, oke. Oke. Okay. Mas lihat mata saya, Mas, lihat saya. Oke. Terus semakin dalam dan sangat banyak sekali, Mas. Apa Mas Isnan? Lupakan suara jadilan, setiap mendengarkan normal kembali, tidak juga lagi dan normal kembali, oke? Okay? Mas Isnan satu kali Pak Mata bangun melek. Nah. Itu yang salah satu sesi permainan yang berikutnya akan seperti itu, Mbak. Oke, lihat mata saya, Mas. Oke, tidur pulas banyak sekali dan sangat rileks sekali. Oke, dengarkan suara saya, Masnya, yang sekarang tertidur pulas. Nanti, setiap buka mata bangun, setiap saya kasih pertanyaan, apabila pertanyaannya itu ada unsur yang berbohong sedikit pun, yang saya nanti badan jenengan bakal gatelen. Oke. 1 2 3 bangun bangun mulai. Nah. Mas jenengan iki umur pinten, Mas? Jenengan umur pinten? 20. Jenengan umur 20 sekarang. Nggih. Berarti kelahiran tahun pinten nek 20 itu? 2023. 2023. Nggih. Mungkin apa? 2023. Nah, salah kok ya. Oh, salah, Mbak. Nggih to. Nah, saya mau matur umurnya 20 tahun nggih to. Tak takoni kelahiran tahun piro? 2023. Berarti kan dhek ngapusi, gatelen to? Nggih. Berarti logikanya nek umur 20 tahun itu bener 2003. Itu baru bener. Iki mau begitu berarti dia udah menipu toh? Salah toh, Mbak? Kan salah sedikit pun dia bakal gatelen. Wes. Terus lagi, Mas. Oke. Tak tanya. Mas, jenengan ini terus terang terakhir mengonsumsi minuman keras kapan, Mas? Tadi malam. Oh, aman, Mbak. Dia nggak gatelan. Berarti dia jujur. Mumpungi berarti dia mendem. Oke. Okay. Berapa botol, Mas? Satu botol. Apa itu mereknya umben-umbenan ini? Anggur orang tua. Sing abang apa ireng? Merah. Oh, merah, anggur merah orang tua. Itu jujur, aman sih enggak gatelen ya kok. Ning kebanyakan kowe sing mbayari apa kanca? Kanca. Nggih ta. Dia itu apabila menjawab pertanyaan saya berbohong sedikit pun bakal gatelen kabeh. Tes kejujuran itu mengkasaran ya, Mas. Ini tes energinya, Masnya. Energi semacam energi ya. Ini kan rokoknya enteng ya, Mas. Belum rai rokoknya. Coba Mas tangkat jenengan. Lah enteng. Coba. Enteng kan? Enteng ya, Mas ya? Yes. Enteng jelas tangkat enteng. Ini tak sibuk ke energi. Nih. Coba tangkat, Mas. Tangan luruh. Kuat tenagamu. Nanti ngeden. Nek ra kuat ora diangkat. Ndak kecetit. Wes. Abot, Mas. Abot. Tak ilangi. Wes, coba tangkat.
Kadang toh? Mau abut ramu? Mau abut, iya. Gila tadi. Dalam lima. Cuma tuh seperti itu. Ya, nah ini kan air putih ya Mas ya, minuman. Ini gimana caranya merubah suara seseorang dengan media air putih? Yes. Mas, diminum Mas ini Mas. Mas apa jenengan jenenge? Isnan. Mas Isnan. Ulu rumah ngendi alamatnya jenengan? Surawangsan. Coba diminum Mas. Enak dah. Nyala. Sekarang ditanya lagi, Mas, namanya siapa? Yang keras rakrungu, jenengnya siapa? Alamatnya jenengan? Jenengan kesibukannya apa, Mas? Mau dugi mriki numpak napa Mas? Dengan pun madang dereng. Nah, ini merubah suara seseorang dengan media air putih gitu. Eh tak baliknya enggak tengah rumah meyang-meyong Mas. Oke, Mas. Diminum. Ngelak banget. Ngelak banget. Iya. Berwajul. Iya, nggih. Nggih. Kon, sekarang ditanya, Mas jenenge jenengan sapa? Isnan. Isnan, boleh. Alamatnya jenengan? Surawangsan, Giri Kerto pun aman, aman nggih. Ya. Kok kayak gitu. Hawan ini ku, langgeng ini ku, mana ku tak hilang. Sekarang sistem penetralisiran, oke. Kamera ada situ Mas, aman toh? Aman, oke. Mas, lihat mata saya. Oke, itu benar sekali dan sangat nyak sekali. Oke, dengarkan versa Mas Isnan. Nah ini sekarang posisi terakhir nggih. Mas Isnan, dengarkan suara saya. Nanti setelah buka mata bangun, bawain jenengan. Awalnya dadi wenteng, fresh, seger banget. Oi wong baratus, beban masalah pikiran ngantukan kesehatanmu sing selama ini menjadi beban tumpuan hilang semua. Hilang apa ya? Seger. Enteng, gitu. Nah, itu pemirsa sistematik penetralisiran atau membuat orang mudari unek-unek semacam dengan hipnoterapi. Jadi ini kedatangan teman dari teman saya juga ya, datang ke sini intinya buat meminta solusi saja dengan dinetralisir ataupun di relaksasi pola pikirnya. Jadi mohon maaf kalau tadi ada sedikit hiburan biar tidak sepaneng. Gitu aja. Salam dari saya, Hipnobri Saktewan. Salam hipnobri.